bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rupanya di Masjid Al-Abrar ini qori membaca Quran berdasarkan nama ustaznya. Iyalah. Karena nama ustaznya. Nama lu anon. Nama lu anon. Qul huwallahu ahadunillahu samad. Datang Ustaz Torik dari Jakarta. Wasama iwa yang saya khawatirkan datang Ustaz Imron. Kali Imron panjang. Ini nama rubangin YouTube dekat. Alhamdulillah semuanya malam ini senang. Semua sehat? Sehat Ustaz. Ibu sehat? Bapak di rumah sehat? Tapi bapak tak datang. Bapak di rumah sehat. Masya Allah. Melimpah ruah jamaah. Mengapa protokol bolak-balik mengatakan jangan duduk di pinggir, jangan. Kenapa satu pun tak ada yang mendengarkan? Nah, adik-adik, bu yang di atas, kalian mantap sama mantap. Yo, Ustaz. Ini cuma ngetes saja. Kenapa orang tak mempedulikan cakap protokol? Jawabannya, karena protokol tak punya kekuasaan. Ya kan? Coba kalau protokol itu gubernur. Naik kalian, naik. Ya Allah, Ustaz. Orang semua. Begitulah pentingnya kekuasaan. Salat penting. Tapi ketika Nabi tak punya kekuasaan di kota Makkah, tidak ada hadis menyebut Nabi salat berjamaah di Makkah. Mana hadisnya? Mana hadisnya Nabi salat berjamaah di Makkah sebelum pindah ke Madinah? Tak ada kekuasaan. Tapi begitu Nabi salat di samping Ka'bah, datang orang kafir Quraisy, disiramnya pakai tai unta, disiramnya pakai kotoran unta, disiramnya. Datang Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha menyelamatkan ayahnya. Allah mau menunjukkan pentingnya kekuasaan. Tapi ketika kekuasaan sudah di tangan, nanti kalau saya ceramah, tapi itu ustaz apa bencong? Ya Allah. Begitu Nabi punya kekuasaan, maka Nabi langsung jadi imam. Selesai Nabi sholat, mohon maaf, misalnya saya jadi imam, ini makmum semua ya. Misalnya ini makmum semua. Layar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada imam tu miring ke kanan. Ada imam miring ke kanan kan? Anaknya bertanya, mak. Kenapa imam tu miring ke kanan? Rumah dia sudah kanan. Imam miring ke kanan karena ingin sahabat dapat barokah sebelah kanan. Hadis riwayat Muslim. Kalian mau dapat barokah sebelah kanan, ambil. Tapi ada hadis versi kedua, habis solat Nabi menghadap ke jamaah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di padang senepuan imamnya ke kanan atau menghadap ke jamaah? Kalau ada yang tak tahu, bagi tak pernah sembahyang jamaah. Ada imam menghadap ke jamaah. Sekarang banyak imam menghadap ke jamaah, tapi dia menunduk. Kenapa dia menunduk? Dia grogi, jamaah melotot. Menunduk. Kalau Nabi dulu tidak. Nabi selesai solat berjamaah, Nabi tanya satu-satu. Asyhadun fulan. Mana si fulan? Kenapa tak datang solat berjamaah? Inilah hadis yang tak pernah saya amalkan. Saya imam dekat masjid rumah dekat saya. Tak pernah selesai solat saya tanya, mana si fulan? Kenapa tak datang berjamaah? Kenapa ustaz tak tanya? Saya tak punya kekuasaan. Kalau saya tanya mana surat, ya tak ada, emang satu apa?
saya gubernur. Iyalah. Us. Was. Kira-kira cocok atau tidak? Selesai sholat, saya tanya, mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana yang berkepala? Mana yang tak berkepala? Kenapa tak datang kalian ke masjid? Kalau perlu saya yang azan. Allahu Akbar. Pegawai-pegawai yang sedang makan, siapa itu Pak Gubernur? Apa? Apaan lontong-lontong? Itulah kekuasaan dalam tangan. Maka kalian anak-anakku, adik-adikku, anak-anak muda semua, kalau kalian bisa berkuasa, berkuasalah kalian. Allahu Akbar. Itu cara mendengar takdirnya jadi. Makanya kekuasaan. Saya pernah ceramah di hadapan 5 gubernur. Di hadap mau dia. Selalat di padang sidang kuasa. Ya Allah. Ya Allah. Ambil semua gambar, naik ke atas, tunjukkan begini orang padang sidang buat mengaji. Jauh-jauh. Dekat dia balik. Bau pula dia bahasa kita. Hampir semua gambar. Naik ke atas. Tunjukkan siapa yang menggantung-gantung kaki. Oh, indah was. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitulah pentingnya kekuasaan. Maka saya pernah ceramah di depan 5 gubernur sekali. Bukan 1-2, 5 gubernur. Gubernur apa? Gubernur BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa. Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, bawa kambing aja bawa aja. Fakultas Pekonsos, Ekonomi dan Sosial, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi. Itu namanya, kau kuliah di mana? Psikologi. Ini ada yang salah. Kau kuliah di mana? Psikologi. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan anak-anak kita yang kuliah, yang punya bakat jadi pemimpin, mudah-mudahan mereka yang akan menjadi pemimpin masa depan insyaAllah. Kenapa Ustaz cerita pemimpin? Karena saya tengok, itu maka saya dekat menengok, ditengok jamaahku satu-satu. Oh, anak muda kebanyakan. Maka kita cerita pemimpin. Seandainya saya tengok orang tua-tua, saya rubah judulnya. Pengajian kita malam ini adalah bagaimana cara menghadapi sakaratul maut. Gunanya orang tua diajak. Bapak-bapak, mari kita jadi pemimpin. Iyalah Pak Ustaz. Anak-anak muda ini harus dikasih motivasi dia. Kalau tidak, kalian yang memimpin negeri ini. Politik akan diambil orang lain. Betul? Kalau sudah politik diambil orang lain, jangankan solat, azan pun suara azan tak boleh lagi keluar. Betul? Di mana itu? Ini Ustaz provokator ini. Di mana ada azan tak boleh? Kerajaan Melayu dekat dari Riau, kampung halaman saya. Hanya berapa menit saja menyeberang ke sana. Apa nama kerajaannya? Kerajaan Melayu Islam Tumasik. Tumasik namanya. Melayu Islam Tumasik. Apa yang terjadi? Sekarang azan tak boleh keluar. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh Lee Kuan Yew. Benderanya masih lagi lambang bulan, ada bintang-bintang. Bahasanya masih lagi pakai bahasa Melayu. Rumah orang Melayu masih ada. Tapi ketika kekuasaan tak dipakai, ingat, kekuasaan luar biasa. Albania, negara di Eropa Timur, apa yang terjadi? 75% Muslim. Tapi lari orang Islam tunggang langgang lintang pukang. Kenapa? Karena kekuasaan tidak ada di tangan orang Islam. Maka selalu saya sampaikan, kalau saya ceramah bulan puasa 30 malam, satu malam ada saya bahas politik Islam kepada anak-anak muda, diundang HMI, diundang PPI, diundang PPMI. Saya sampaikan, kalian harus punya kekuasaan.
di pondok pesantren, di lokal saya mengajar, saya sampaikan, kalian jangan semua jadi ustaz. Betul Pak Ustaz, kami pun memang tak tertarik jadi ustaz. Takut kami jadi ustaz toib katanya. Siapa ustaz toib? Ustaz Somah lah. Pergi-pergi aja katanya. Saya ada juga pulang, paling tidak sepekan dua hari, tiga hari di rumah. Barulah kemudian saya berkeliling tablik akbar, mengingatkan apa? Mengingatkan anak-anak muda tentang pentingnya kekuasaan sholat. Tidak akan ramai kalau tidak ada dengan kekuasaan. Makanya Nabi SAW, malam pernah saya ceramah di salah satu kabupaten kota, baru-baru pulang lagi, video belum viral lagi, belum kena usir lagi dari Hong Kong, belum ada lovers and haters. Ceramah saya di masjid itu, jumlah pegawai PNS yang datang 3.000 orang datang. Saya pun ceramah, saya tengok, wah hebat betul aku ni. 3.000 orang datang. Begitu selesai solat, semuanya mencari absen, tanda tangan. Tanda tangan. Ada yang manual, ada yang digital. Terima kasih. Begitulah hebatnya kekuasaan. Jadi siapa yang punya kekuasaan, peganglah. Siapa yang sanggup berkuasa, sanggup manajemen politik, hebat dia, ada kekuasaannya, tapi tak mau diambil, dibiarkannya diambil orang lain, dia adalah pengkhianat agama. Allahu Akbar. Ustaz Somad kenapa tidak mendaftarkan diri jadi wali kota, bupati, gubernur? Itu bukan level saya. Kalian kan udah baca beritanya. Kalau saya mau 0.3% di atas menteri survei saya. Entah hoax, entah hak, wallahu a'lam. Saya mau sampai mati jadi ustaz aja lah. Ini bisa ceramah nih paling sampai 2028. Sekarang umur kalau menurut Samsung 27. Foto selfie-selfie itu 27. Tahu pula dia umur saya. Tapi yang asli di akte kelahiran 40. Walaupun nampaknya macam semester 7. Sekarang 2018 bisa berceramah, menggelegar. Tapi 2028 saya yakin tak kuat lagi. Assalamualaikum. Tak kuat. Di akhir tua saya mau mengajar mengaji dekat rumah. Ada rumah, buat musholla kecil, anak-anak tetangga datang mengaji. Sini kok, ngaji nak. Alif di atas, alif bawah, ini depan, o, a, i, u. Alif di atas, alif bawah, ini depan, on, an, in, on. Oh, tuh, bukan gitu lagi ngaji sekarang. Atuk jadul lah. Jadi ngaji sekarang cumana? Metode baru, ikhra. Cumana caranya? A, bataba, batata, batasa, basaba. Nah, oleh sebab itu, maka jangan khawatir. Pencalon-pencalon yang akan berkuasa, tak usah khawatirkan saya. Saya keliling-keliling ini bukan mencari suara. Enggak. Saya tak penting itu. Yang penting bagi saya suara menggelegar ceramah aja. Itu penting. Makanya saya sedang mencari power bank suara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kenapa masjid tak ramai? Karena semuanya mengimbau. Dihimbau kepada masyarakat supaya sholat berjamaah. Dihimbau kepada masyarakat supaya membayar zakat. Dihimbau kepada masyarakat supaya datang pengajian. Yang namanya himbau-mengimbau tidak ada yang ramai. Himbau-mengimbau satu-satunya yang ramai cuma satu. Apa dia? Minang Maimbau. Tahu Minang Maimbau? Rumah makan. Asalkan udah lapar sama imbau sadonya, datanglah di situ. Ini mesti ada kekuatan. Oh, kalau gitu orang dipaksa. Orang tak dipaksa, tapi ada orang disadarkan dari bawah lewat ceramah, dari bawah lewat seminar, dari bawah lewat khutbah, lewat lokakarya, lewat penyuluhan. Tapi dari atas harus ada kekuasaan. Sebuah kampung kecil, masjidnya cantik, imamnya mantap, jamaahnya ramai. Di sini ada rumah prostitusi. Tahu rumah prostitusi? Kalau tak tahu, nganggu aja lah. Di sini ada pula orang mabuk, minum kaput, Budweiser, vodka, macam-macam, mix-mix.
Mantap. Ada yang tak ada duit dicampurnya kopi sama spiritus, mati. Mabuk mereka, mengadulah satu jamaah. Pak Imam, ku tengok di sana sudah banyak meja biliar, prostitusi dan mereka minum khamar. Apa kata Pak Imam? Tak apa-apa. Biarlah mereka buat dosa, kan enggak ganggu kita. Biar. Sebulan sudah itu datang anak-anak muda mengaku, Pak Imam, nampaknya mereka sudah memulai buka cabang franchise. Tak apa-apa. Yang penting kita beribadah kepada Allah. Sallallahu ala Muhammad. Itu yang penting. Mereka mau mabuk, bukan urusan kita. Biarkan aja. Jangan ganggu. Lama-lama orang ini sudah datang mau menyerobot masjid. Pak Imam, mereka sudah mau masuk masjid. Apa? Saatnya kita bertindak. Terlambat, Pak Imam. Mereka sudah masuk sebentar lagi. Begitulah kira-kira kalau kita tidak waspada. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Kalau masih ada ustaz berteriak, hati-hati kalian, bersatu kalian, itu bukan ustaz provokator, itu bukan ustaz pemarah, itu bukan ustaz mengompor-ompori umat, itu ustaz ingin membangunkan umat yang sedang tertidur panjang. Tapi orang tidur kalau dibangun ini selalu marah. Kalau orang tidur, coba lah bangun orang tidur. Bangun. Apa aku bangun? Biar kena tidur. Bangun apa? Jam 8 udah apa? Oleh sebab itu maka ustaz berteriak keras itu hanya ingin membangunkan umat. Tapi ustaz ini bisa berteriak keras kenapa? Karena mikrofonnya mantap. Coba kalau mikrofon begitu. Assalamualaikum. Tiba-tiba mati mikrofon. Artinya tak bisa berdiri sendiri. Yang di balik sana, dari mana dia bisa tahu nonton ceramah Ustaz Somad? Rupanya yang kelap-kelip itu layar. Itu layar itu. Enggak hidup. Beruntung yang menengok saya di layar karena saya lebih besar di layar daripada saya. Ini layar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ada lagi ni pakai lutut bangun. Setelah bangun tanya pula tu cepat betul khutbah ya. Tapi ketika ada kekuasaan di tangan bisa. Ada satu kabupaten di Riau namanya Kabupaten Siak. Dulu disitulah kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura. Zakatnya paling banyak. Berapa zakatnya? 10 miliar tahun 2015. Sekarang tahun 2018. 3 tahun yang lalu zakatnya 10 miliar. Ceramahlah saya di Aceh Barat Meulaboh. Kami di Riau, zakat kami 10 miliar 2015. Kenapa? Karena ada kekuasaan. Potong azas, bayar zakat 2015. Yang dipotong hanya PNS saja. Baru PNS, belum perusahaan, belum pengusaha, baru PNS. 2015 10 miliar. Selesai acara pengajian, kami pun makan. Datang ketua PAS Aceh Barat. Berapa tadi Ustaz Somad? 10 miliar. Kami di sini 15 miliar. Dalam hati saya, makanya Somad, kalau mau ceramah tanya dulu orang. Saya menjadi anggota tim sosialisasi zakat dari tahun 2009. Pulang dari Maroko 2008. 2009 tim sosialisasi zakat. 2010, 2011, 12, 13, 14, 15. 5 tahun tidak menghasilkan apa-apa. Bubuih-buih mulut bercakap. Orang tak peduli. Kenapa? Tak ada kekuasaan.
sosialisasi, masuk dinas kantor dinas, masuk dinas kantor dinas, BUMN, PTPN, macam-macam kantor saya masuk. Pas selesai, ada yang mau bayar? Mohon maaf Pak Ustaz, kami ini miskin semua. Susah Pak Ustaz. Kenapa kau susah? Kami pun datang ke kantor tinggal tanda tangan aja. Kau bukan miskin, tapi duit itu udah kau ambil duluan. Kau ngutang ke bank kan? Tak ada kekuasaan. Coba kalau ada kekuasaan. Bisa. Zakat dengan kekuasaan. Solat dengan kekuasaan. Puasa dengan kekuasaan. Bagaimana caranya? Itulah makanya ada perda peraturan daerah tidak boleh berjualan makanan di bulan Ramadan dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Adapun jam 5 boleh karena orang sudah siap-siap mau beli buka puasa. Tapi rumah makan hantu tetap beredar. Kaki nampak, kepala tak nampak. Masa lewat juga nampak kaki juga. Goyang kaki pula tu. Sekali-sekali tangan turun membuang abu rokok asbak. Rupanya hantu merokok juga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Zakat. Zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada satu kelompok tak mau bayar zakat. Kami tak mau bayar zakat. Kami hanya mau bayar zakat kepada Nabi. Nabi sudah meninggal, kami tak mau bayar zakat. Datang Abu Bakar Siddiq, wallahi demi Allah, la'u'aribanna, aku akan perangi kalian yang tak mau bayar zakat dengan kekuasaan. Maka kekuasaan ini, kira-kira setelah saya berkuar-kuar cerita tentang kekuasaan, penting apa tidak kekuasaan? Nampaknya tak banyak yang setuju. Masih ada ustaz-ustaz kata dia, apalah kekuasaan itu? Yang penting kita sholat, yang penting kita puasa, yang penting banyak-banyak berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, walailah. Yang penting kita sabar. Pengajian kita sore ini ibu-ibu tentang sabar. Bapak-bapak kan tentang sabar. Bini kita dilarikan orang, kita sabar. Anak gadis kita dihamili orang, kita sabar. Dan kita diambil orang, kita sabar. Mati aja lah. Islam bukan mengajarkan sabar. Ada saatnya sabar. Pada saat musibah kematian tak bisa dilawan, dia seperti banjir bandang. Saat itu tak ada yang bisa kita ucapkan illa, kecuali qalu, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada seorang bapak-bapak meninggal istrinya, tak ada dia menangis. Sabar. Bapak tak menangis, sudah kuserahkan kepada Allah. Memang dah lama aku tunggu. Baiklah, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada saatnya Nabi marah. Jadi jangan sangka kalau udah pengajian tak boleh marah. Marah, harus marah. Kenapa marah? Karena orang menginjak-injak agama kita, kita harus marah. Tapi saatnya kita harus santun. Ada saatnya harus diam. Kapan marah? Ketika masjid kosong, Nabi marah. La'u'arriqanna 'alaihim buyutahum layantayanna. Mereka yang solat di rumah, mereka yang tak mau solat ke masjid, berhenti mereka, jangan ulang. Kalau tetap mereka ulang, la'u'arriqanna 'alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka, kata Nabi. Kalau hidup Nabi sekarang, bertambah hotspot titik api. Mungkin banyaknya rumah yang terbakar karena tak solat berjamaah. Tapi saya tak mau cerita solat berjamaah di Padang Sidempuan, karena mubazir cerita solat berjamaah. Beginilah solat berjamaah di Padang Sidempuan. Kalau mau menengok aslinya, tengok subuh besok. Ustaz ni tak enak aja cakap subuh saya. Ini kampung kawan saya. Dulu waktu kami di Mesir, ada sahabat saya dari sini, namanya Muhammad Jabal Alam Shah Nasution. Tamat dari Gontor, sini. Sekarang jadi pakar mawaris, harta warisan. Kalau ada orang mati, dia ada dicari orang. Kalau sudah mati, meninggal, nanti dia dicari orang. Ustaz Jabal. Tapi kalau sebelum mati, saya dicari orang. Ustaz, bisa datang ke rumah. Kenapa? Tolong bacakan doa. Doa untuk apa? Abang kami tak mati-mati. Datanglah saya, ya Allah, kalau memang umur bapak ini panjang, maka panjangkanlah umurnya. Tapi kalau memang sudah tak ada harapan lagi nampaknya. Begitu selesai,
Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah Ustaz berdoa di rumah kami kemarin, gimana? Sehat abang kamu? Alhamdulillah. Yang satu lagi pula, alhamdulillah Pak Ustaz, setelah Ustaz berdoa kemarin, mati abang kami. Alhamdulillah juga. Sehat alhamdulillah, mati alhamdulillah. Daripada dia tersiksa lama-lama, betul? Banyak pula yang setuju. Senang hati kita di padang sedempuan ini. Manusia sejauh mata memandang sampai ke atas. Yang duduk di atas ini orang-orang yang diangkat Allah derajat. Tidak ada asuransi. Tapi insya Allah yang bawahku siap menangkap. Apa kata dia? Lompatlah kawan, gendong kau. Saya bilang di belakang Allah, abrar diambil dari kata birru, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Al-abrar, orang-orang yang baik. Semua orang yang baik-baik berkumpul, maka disebut dengan al-abrar. Wa adkhilnal jannata ma'al, masukkan kami ke dalam surga bersama abrar. Cerita tentang abrar, senyum-senyum seibu. Kenapa ibu senyum? Lakiku bang abrar. Abrar, kawan saya dulu waktu sekolah, orang Labuhan Batu di Darul Arafah, namanya abrar. Oh, Ustaz pernah sekolah Darul Arafah? Pernah, sampai tamat? Tidak, setahun aja. Oh, jadi Ustaz lari dari pesantren? Tidak, saya tak pernah lari. Kenapa cepat? Studi Batu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pendidikan juga dengan kekuasaan. Kalau ada kekuasaan, setiap sekolah wajib masuk 5 pelajaran agama. Pertama, akidah akhlak. Kedua, bahasa Arab. Ketiga, Quran hadis. Keempat, sejarah Islam. Kelima, fikih. Wajib masuk. Biayanya dari mana? Honda. Loh, kenapa enggak pakai Yamaha? Honda artinya honor daerah. Tidak memberatkan APBN. APBD bisa. Karena kalau sekolah tidak ditanamkan 5 pelajaran ini, itulah hasil dari pendidikan. Tak ada 5 pelajaran agama. Apa yang terjadi? Narkoba. Sebelum narkoba, narkoba itu sudah agak tinggi itu. VVIP, very very important person. Di bawahnya, ini yang paling kelas ekonomi. Apa namanya? Ngelem. Lem kambing. Dan tak ada duit lagi, diberinya tepung kanji. Masak dihirup, tak juga mampu. Kasih gula, cendol. Ngelem, ngelem ini sampai sekarang belum ada pasalnya. Pak polisi bingung mau nangkap orang ngelem. Pas ditangkap, kok ngelem ya? Tangkap, bawa, cari pasal, tak ada. Sampai sekarang belum ada pasal ngelem. Hanya ketulusan dari penjual lem saja. Tengoknya ada anak-anak beli, kau mau beli apa? Mau beli lem, pergi balik sana. Datang emaknya, kasih apa? Aku nyuruh dia tadi. Datang pula nenek-nenek beli lem. Tak curiga bapak itu dikasihnya, ambil lah nek. Rupanya nenek itu pun ngelem dia. Ini dengan kekuasaan, tak bisa dengan ceramah. Pacaran, pacaran tak bisa dengan kekuasaan. Pulang saya ceramah jam 12 malam dari luar kota, masuk kota jam 3 malam, di atas jembatan, anak muda, anak lajang duduk, ngantri waktu berpangku-pangku ketawa. Aku kandil lalu celana jin waktu sempit berpangku-pangku, ada pula berbonceng-bonceng. Saya tengok kecepatan mobil kami 30 km, tapi pegangan dia 120. Apa yang bisa saya sampaikan? Saya tak ada kekuasaan, saya hanya bisa menengok. Astagfirullah, ya Allah, selamatkan. Itu yang bisa. Coba kalau saya punya kekuasaan, bisa langsung saya telpon. Halo, Satpol PP, iya, main kan? Bisa, kekuasaan, men. Saya Ustaz. Ustaz tak ada kekuasaan. Jadi apa yang bisa Ustaz buat? Tak mungkin saya keluar dari mobil, ceramah saya di jembatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhallazina amanu, janganlah kalian pacaran. Oh, dicampakkan mereka, saya disuruh. Kekuasaan. Setelah cerita beberapa pengaruh efek kekuasaan,
Saya bertanya balik, penting tak kekuasaan? Maka